Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sore. Hari ini kita cek perangkap ikan yang sudah 2 hari tidak kita periksa ini. Oke, cuaca nih agak gerimis. Ini perangkap pertama, tempira ya namanya ya, kalau bahasa lokal sini. Ini bubu udang. Kita ambil yang di ujung sana aja dulu. Ya, mudah-mudahan ada ikannya ya. Kemarin ada dapat, cuma ya itu dimasukin sama kura-kura ikannya habis dimakannya. Oh, ini tenggelam perangkap ini. Mudah-mudahan gak mati ikannya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Kayaknya ada dapat cana bankinensis nih guys. Oke, ukuran 10 sentian. Nah. Ah, tapi sayang nih. Ini lepas. Ya, loncat, guys. Ini ada susahnya. Ada bangkainya guys, ini kayaknya kelamaan kemarin tuh. Cuma kepalanya aja guys ya, karena 2 hari nggak diangkat ini mati. Ini ada lais kaca. Sayang, bankinensisnya loncat tadi, lupa dikasih tutup sama daun di atasnya. Oke, gak ada lagi. Kita coba geser sana sedikit. Tapi agak surut sih. Taruh kayak gitu aja biar ikan bisa apa, masih bernapas. Oke, kita lanjut ke sana. Ini untuk spotnya, ini habitatnya apa, cross brand coklat gurame ya. Sayang kita nggak bawa serok, karena serok kita tuh rusak kemarin, patah, belum sempat kita perbaiki. Kita kasih daun aja dulu biar nanti ikannya nggak panik, nggak loncat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini enggak ada nih. Sepertinya kosong. Ini ada bolong ya. Aman enggak ada. Cuma jong kosong.
Oke, nanti kita coba geser yang ini satu. Taruh aja dulu. Kita lanjut ke sini. Dan ada ikan ya. Bismillah. Ini kosong juga nih. Tidak ada nih. Ya. Kita geser aja guys. Oke. Ini kita geser dulu perangkapnya ke sini ya. Itu ada tanda-tanda cana bangkenesis tuh biasanya di bawah. Bismillah. Kita tinggal aja. Untuk bubu udang. Untuk bubu udangnya, taruh sini. Kita tinggal aja, mungkin nanti besok pagi atau sore ya, kalau ada waktu kita cek-cek lah, mudah-mudahan ada rezekinya ya. Mungkin rezeki hari ini cuma bawa satu ikan lais kaca ya, lumayan lah buat tambahin isi akuarium. Nah, untuk tuh banyak tuh merah kodon tengah, ikan julung-julung yang warnanya emas itu. Ini tempatnya kumpul sepat coklat ini ya, atau gurame coklat. Untuk paros biasanya, paros parpulus filamentosus. Lupciup halus aura sini biasanya, sama itu untuk jenis whale betta kayak editae. Oke, untuk hari ini cukup sekian dulu kawan-kawan. Mungkin nanti bisa dilanjut untuk video berikutnya, untuk angkat perangkap ikannya. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.